tadinya itu 2 unit apa masih ada kloter lagi? Masih ada lagi. Sekitar berapa unit, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trans ID. Nah, dan pada vlog Trans ID kali ini, ID sedang berada di garasi PL Haryanto Ngembal Kulon Kudus. Dan setelah hampir 1 bulan kita tidak kesini, dan akhirnya kita berkesempatan untuk kesini kembali. Dan hari ini di garasi PL Haryanto kedatangan 2 bus yang baru rilis, yaitu EX Suketi sama EX Patas 02 yang armadanya ada di sebelah sana. Terus kedatangan 2 bus baru ini sama yang di sana 1. Dan sekarang kita mau lihat ke 4 unit ya, kita mau lihat semua satu per satu. Kita lihat mulai dari unit yang baru rilis dulu, yang EX Suketi. Habis itu kita lihat yang EX Patas 02. Dan setelah itu kita baru melihat 2 armada ini sama yang di sana. Dan seperti apa keseruannya? Saksikan terus videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa untuk subscribe terlebih dahulu. Dan aktifin juga tombol loncengnya. Ayo langsung saja kita ke bagian sana. Assalamualaikum Pak Arief. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Pak, di garasi Pak Haryanto hari ini kan kedatangan 2 unit bus baru dari Bali, Pak. Apakah ini sudah dibeli Pak Haryanto? Dari mana ini, Pak? Kalau tidak salah dari Merpati. Merpati Transport. Ya. Belinya itu 2 unit apa masih ada kloter lagi? Masih ada lagi. Sekitar berapa unit, Pak? Kalau tidak salah 5 apa berapa? 5 unit dari Merpati Transport. Terus yang dari Gede Bali sudah ke sini semua berarti, Pak? Sudah. Dan kemarin saya lihat di body repair itu ada 2 unit. Berarti total dari Gede Bali 5 unit, Pak. Terus ini kok ada bus baru, Pak? Mana? Ini yang bis ini. Ini. Yang kan atau X42. Oh, 42 yang kemarin. Terus yang satu apa itu? Patas. Patas 02 yang dulunya warna biru kalau nggak salah, Pak. Iya, siap-siap. Ya, apa itu klasik itu. Pak, terima kasih Pak Arief infonya, sama-sama, Pak. Sekarang kita mau lihat-lihat yang HR02 ini, yang EX Patas, dan baru dipasangin stiker di bagian sebelah sana. Dan nanti setelah proses pemasangan stiker selesai, kita akan melihat ke depan. Sekarang kita lihat mulai dari bagian belakang terlebih dahulu. Dulunya bodinya ini yang belum topi, Patas yang warna biru, teman-teman, yang 02 yang dulu beli dari PO mana enggak tahu. Cuman dulunya belinya itu sekitar 4 unit sebelum dijadikan Patas. Armada ini dulunya dibuat untuk wisata. Dan kalau enggak salah dulu nomor wisatanya itu HR06, dan setelah jadi HR06 wisata, unit ini dijadikan untuk Patas yang berayak yaitu Pati Kudus Semarang Jogja. Dan sekarang armadanya di depan teman-teman semua ini, dan nantinya unit ini akan digunakan untuk reguler Jakarta. Kemungkinan ini jadi Timuria ya teman-teman ya, karena warnanya ini kan orange. Dan menurut infonya itu warna orange digunakan untuk line Muriaan. Dan ini terlihat baru dipasangi stiker sama masnya. Yang paling atas ada tulisan sholawat, sholawat ala Muhammad, yang baru ditempel. Dan untuk motif batiknya sendiri itu baru, yang model terbaru dari PO Haryanto, yang ada tulisan HR-nya sama ada logo PO Haryanto-nya di bagian atas bagian sini. Sholawat ala Muhammad. Kalau yang dulu itu belum ada, teman-teman. Yang dulu itu seperti ini, yang Suketi. Ini tuh model yang lama, yang belum ada logo Haryanto sama logo HR di bagian belakang.
Dan untuk emblem Adi Putra sendiri itu belum ada atau tidak ada ya, karena ini dirombak. Rombakan dari body bus, bukan keluaran Adi Putra, jadi nggak ada emblemnya teman-teman. Dan untuk yang bawahnya itu sama seperti unit dari Anto yang lain lah ya. Dan sekarang kita mau ke bagian samping. Dan setelah saya lihat batik yang ini, yang di bagian kaca belakang yang atas itu kok beda sama yang sekarang ya. Atau mungkin ini bawaan dari sananya pas masih patas ya, kacanya tidak diganti. Dan untuk kisi-kisinya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Dan untuk mesinnya sendiri ini menggunakan Mercedes-Benz OH1626, begitu di stikernya ya. Dan liverinya ini menggunakan livery Haryanto yang terbaru. Layang terus, sekarang kita ke dekat lagi. Di sini ada PT Haryanto Motor Indonesia. Dan seperti biasa ada logo Menara Kudusnya. Dan selendangnya sudah menggunakan selendang keprek versi terbaru. Untuk ya bagian depan masih dipasang stiker, dan yang belakang juga. Karena proses pemasangan stikernya sudah selesai, sekarang kita mau lihat unit ini dari bagian sisi depan. Habis itu kalau misal bisnya nggak kekunci, kita masuk ke dalam. Dan untuk paling atas sendiri ada tulisan Jetbus 13 HDD dan ada Mercy OH1626, dan stikernya baru dipasang tadi. Terus ini stiker yang wajib ada di PO Haryanto, Shalawat Ala Muhammad dan 027. Ya, sekarang kita lihat coba dikunci apa tidak. Enggak dikunci, sekarang kita mau lihat ke dalam. Dan untuk lantainya seperti ini. Ini bagian lantai, terus bagian ruang kemudi. Ya, seperti ini ruang kemudinya. Ini masih menggunakan Mercy yang palang 2. Terus seatnya ini, bentar, lepas alas kaki dulu. Dan untuk armada ini sendiri seatnya sekitar 30 seat eksekutif kelas, dan nantinya akan dibuat trayek Jakarta. Lantainya masih baru ya, terasa baru. Ini alas kaki dilepas, ini masih baru, masih bau-bau karoseri. Dan seatnya juga baru, buatan dari Aldila Seat. Dan di sini ada toiletnya juga. Basicnya ini yang baru teman-teman. Ini sudah ada colokan USB, interior baru semua, atau toilet, terus lantainya juga baru, joknya baru, dashboard juga baru, tapi setirnya masih yang lawas. Dan untuk ini juga baru. Mantap ya teman-teman. Wih, keren. Sekarang kita mau keluar. Dan mungkin cukup singkat aja ya teman-teman untuk melihat unit R027 ini. Dan sekarang kita pindah ke sampingnya, ke bagian kanannya. Kita pindah, kita lihat armada REX Suketi HR042 yang sempat mengalami insiden waktu itu. Dan untuk HR Suketi ini sendiri basicnya Jetbus 13 HDD dan sudah menggunakan yang versi terbaru, yaitu sudah selendangnya sudah selendang geprek teman-teman. Sekarang kita lihat ke samping. Nah, bisa dilihat untuk selendangnya sudah selendang geprek ya. Dan mohon maaf ini sudah agak gelap karena sudah kesorean juga. Dan pas kita ke body repair 99 itu unit ini itu belum ada lampunya, terus belum ada kacanya. Dan sekarang sudah jadi seperti ini, sudah mewah dan
ini baru kali ini Pak Haryanto mengeluarkan yang warna putih orange yang sudah Voyager, yang warna seperti ini baru kali ini, baru satu. Dan ini basicnya yang dalam masih sama seperti yang dulu, cuma dashboardnya aja yang baru. Sekarang kita mau ke belakang. Untuk dalamnya kita nggak usah lihatin ya, karena ini masih sama seperti yang dulu. Cuman repair bagian luar aja dan ganti Voyager. Untuk bagian belakang masih sama seperti tadi. Dan masih mau ditempelin stiker lagi N42 dan lain-lain. Wah, ini menurut saya ini keren sih, satu-satunya milik Haryanto yang seperti ini. Karena yang dulu itu belum ada wayangnya yang warna seperti ini, dan baru kali ini warna putih orange itu ada wayangnya. Sekarang setelah kita melihat kedua unit ini yang fresh dari body repair, kita mau lihat armada yang baru dibeli Pak Haryanto dari Merpati Transport. Jadi untuk armada yang dari Merpati Transport seperti ini, teman-teman bisa lihat ini catnya masih, menurut saya masih mulus, masih bagus sekali. Untuk basicnya sendiri menggunakan Jetbrush 2HD non-topi. Dan untuk mesinnya sendiri, ini kalau nggak salah mesinnya 1526 yang sudah air suspensi. Dan dulunya ini digunakan untuk wisata. Dan dalamnya masih terlihat bagus ya. Coba kita lihat, kita intip sedikit. Oh, dikunci, nggak bisa kita lihat dari luar saja. Karena unitnya dikunci, jadi kita nggak bisa masuk. Untuk dalamnya masih terlihat bagus. Seatnya masih rapi, masih bagus. Kita lihat bagian belakangnya saja ya. Kalau nggak salah ada toiletnya, karena kaca yang bagian sini tertutup. Dan biasanya kalau kaca yang bagian belakang yang kiri tertutup itu ada toiletnya, tapi nggak tahu juga sih karena kan dikunci ya. Nah, ini belakangnya juga cakep, ini pariwisata. Terus lampunya sudah menggunakan lampu yang Jetbrush 2 yang baru, yang juga seperti ini. Kalau Jetbrush 1 kan beda ya, nggak seperti ini. Dan ini juga hampir sama seperti yang Jetbrush 3. Karena kalau yang Jetbrush 3 itu seperti ini. Ini yang Jetbrush 3 seperti ini. Dan karena ini belum ada perubahan apa-apa dan masih baru dari sana itu, nggak, kalau nggak salah itu tadi pagi atau siang. Dan sekarang kita mau lihat unit yang satunya lagi. Nah, jadi Pak Haryanto itu sudah membeli sekitar 7 unit dari Bali, yaitu Gede Bali 5 dan Merpati Transport 2. Dan seperti yang dibilang Pak Arief tadi, itu kemungkinan masih bertambah lagi untuk unit yang Merpati Transport. Dan kalau nggak salah 5 unit sih. Ini ada Mas Agus. Iya Mas. Nah, jadi sekarang kita lihat unit yang ini. Yang ini masih terlihat ada stiker, tapi kurang kelihatan ya. Agak nggak kelihatan, tapi ada bekasnya Merpati Transport. Dan untuk dalamnya ini juga masih bagus, masih bisa dibilang bagus. Seatnya juga, wah, masih keren sih ini.
Sekarang kita lihat ke samping bagian kanan. Dan kita lihat bagian suspensi udaranya. Coba kita lihat. Wah, sip. Sekarang kita lihat ke belakang. Dan untuk bagian samping ya polos. Cuman ada Wonderful Indonesia-nya saja sama bus pariwisata dan air suspension. Nah, ini sudah sore, kelihatan agak warna orange-orange gitu. Bagian atas ada tulisan pariwisata, terus ada Merpati Bali, dan yang belakang, yang bawah ya sama seperti yang satu tadi. Ini sih keren ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya juga. Dan terima kasih. Salam sehat seluruh dan selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.